Assalamualaikum dan apa khabar? Bersiaran dari Lintang Antarabangsa Sepang. Kita bukannya nak menguji sebuah SUV pantas, akan tetapi sebuah pendatang baru di dalam SUV segmen B. Ya, di mana ia menjadi pesaing kepada model seperti HR-V, X50 dan sebagainya. Jadi model apa kat belakang saya? GAC GS3. Bukan ABC DEF. GAC GS3. Ya, dekat depan kita, GAC GS3 merupakan sebuah SUV dari negara China, dibawa masuk secara rasmi oleh Warisan Tanjung Automotif ataupun WTC Automotif, di mana ia sebenarnya duduk di bawah kumpulan Tanjung. Jadi, kalau mereka yang rasa-rasa bosan dengan penawaran SUV Jepun sedia ada, seperti contoh daripada Toyota ke, Nissan ke ataupun Subaru ke, mereka boleh mendapatkan sebuah SUV China bernama GAC GS3. Ia datang dengan enjin 1.5 liter di mana ia mampu menghasilkan kuasa setinggi 114 PS dan 150 Nm dipadankan dengan transmisi automatik iSyn 6 nisbah kelajuan, memacu roda hadapan sahaja. Jadi untuk pasaran Malaysia, dia ada dua varian utama. Satu daripadanya adalah varian standard, yang kat depan kita merupakan varian premium. Apa yang ada pada SUV GAC GS3 ini? Dari segi rupa, ia membawakan bahasa rekaan yang dipanggil sebagai Flying Dynamic Wing 3.0, dan daripada segi kelengkapan, datang dengan lampu utama depan halogen. Dia ada lampu nyalaan siang DRL tapi bukannya automatik, anda kena on sendiri. Okay, selain daripada itu, ia juga datang dengan kemasan bumbung terapung. Anda boleh lihat sendiri, dia punya rekaan pada tiang C, dan di bahagian belakang kita ada lampu LED. Okay, selain daripada itu, dia datang dengan cermin CC yang boleh lipat dan juga rim bersaiz 17 inci. So, nampak moden jugalah SUV ni kan, walaupun dia sebenarnya datang daripada China, boleh dikatakan setandinglah dengan pesaing-pesaing dalam segmennya. Untuk sebuah SUV GAC GS3 ini, pihak GAC dia menggunakan rekaan yang dipanggil sebagai Floating Horizontal Dashboard. Okay, penggunaan bahan yang boleh dirasakan ke arah feeling yang premium, walaupun dia masih lagi didominasi dengan penggunaan plastik yang kasar, tapi sentuhan tu dah menjadi lebih ke arah sebuah SUV premium. Okay, dekat bahagian tengah, dia datang dengan skrin LCD bersaiz 8 inci yang turut hadir dengan sistem Apple CarPlay secara wayar. Tapi apa yang saya puji adalah sistem audio dia, walaupun standard tapi ia menghasilkan lantunan bunyi yang sangat sedap untuk didengar. Dekat bahagian tengah ni, tombol gear, butang tepi ni merupakan butang untuk upshift dan juga downshift. Jadi kalau nak upshift dan downshift, anda kena access menu dekat sini. Dia ada butang drive biasa, ada manual dan juga eco. Dia juga ada mode sport, tapi dalam mode sport dia tak boleh nak upshift dengan downshift sesuka hati. Pelik kan? Dekat depan pemandu ada roda steering balutan leatherette dengan gugusan butang fungsi. Dekat bahagian meter sana, dia datang dengan paparan meter gandingan analog dan juga skrin MID. Dekat bahagian corong pendingin hawa tu, dia datang dengan kemasan color bronze, color gangsa. Lebih kurang lah. Dan dekat bahagian tengah sana, itu adalah butang kawalan sistem aircon. Okay, butang dia memang cukup besar, mudah untuk digunakan. Okay, untuk orang tua macam saya ni, memang saya sangat hargailah penggunaan butang-butang yang besar, yang mudah untuk digunakan ni. Jadi, susun atur papan pemuka
Okey, ruang kabin GAC GS3 ini saya sangat-sangat suka sebab dia memberikan kita satu sudut pandangan keluar yang tidak terganggu. Okey, dia punya kedudukan side mirror juga dia alihkan sedikit ke belakang, jadi tak adalah terlalu banyak titik buta di bahagian tersebut. Ini memang saya satu perkara yang saya sangat-sangat hargai pada sebuah SUV yang besar. Dan yang paling penting untuk sebuah GAC GS3 ini, dia juga datang dengan ada sunroof lagi. Ruang kargo kat belakang, jom kita buka kejap. Jadi untuk ruang belakang ni, dia adalah sebesar 356 liter di mana kalau tempat duduk baris kedua dilipat, anda boleh dapatkan ruang sehingga 780 liter. Okey, dari segi kuasa, dia datang dengan enjin 1.5 liter di CVVT di mana ia mampu menghasilkan kuasa setinggi 113 PS pada putaran enjin 6000 RPM dan daya kilas 150 Nm pada putaran enjin 4500 RPM. Kuasa tersebut disalur ke roda hadapan menerusi transmisi Aisin automatic 6 nisbah kelajuan. Dan sistem gantungan pula terdiri daripada sistem MacPherson independent di bahagian depan dan juga torsion beam di bahagian belakang. Macam mana pula dengan ciri keselamatan SUV ini? Dari standard kilang, SUV GAC GS3 ini datang standard dengan ciri seperti 6 beg udara, ada ABS, EBD, kawalan cengkaman, kawalan kestabilan kenderaan, bantuan mula mendaki, bantuan menurun cerun, dan yang paling penting, ciri yang sepatutnya ada, wajib ada pada semua kereta sekarang adalah sistem pemantauan titik buta ataupun blind spot monitoring, di mana ciri ini didatangkan standard untuk kedua-dua varian SUV GAC GS3 ini. Okey, SUV ini mungkin ramai yang tak perasan kereta ni tak jalan sebab senang cerita dia sebenarnya baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia pada lebih kurang penghujung tahun yang lalu. Jadi macam mana pemanduan dalam SUV dari negara China ini? Yang pertama sekali saya nak sentuh sebenarnya dari segi enjin lah. Okay? Di mana dia datang dengan enjin 1.5 liter. Tapi enjin yang diberikan ni, kita boleh cakap dia rasa macam sedikit kekurangan kuasa lah. Boleh rasalah underpower tu walaupun dia datang dengan transmisi automatic 6 nisbah kelajuan. Siap datang dengan apa penukaran gear manual walaupun tak ada pedal shifter, tapi nak tukar gear manual boleh dekat tombol gear ni, dia ada butang dia sendiri dan juga dia ada sport mode. Masuk saja D kepada mode sport bahagian belakang ni, dia akan memberikan kita lonjakan kuasa lah. Tapi perbezaan antara mode sport dengan mode D tu memang sangat-sangat sikit lah. Okay, tak banyak sangat beza pun. Untuk pecutan 0 ke 60, 70, 80 tu memang dia sangat-sangat membantu. Tapi di atas kelajuan lebuh raya, kekurangan kuasa tu memang sangat-sangat ketara pada SUV ini. Yang kedua, apa yang saya boleh puji adalah dia punya NVH, kadar NVH, kadar kekasaran, kebisingan. Okay. Memang saya boleh puji sebab apa, SUV ni antara kereta yang menawarkan ruang dalaman yang cukup senyap. Masih lagi boleh menikmati alunan muzik daripada sistem audio. Ini pun satu perkara yang saya patut nak puji sebab sistem audio dia walaupun standard, tapi memang antara sistem audio yang boleh dikatakan sedap untuk didengar. Dia steering dia berat, saya suka. Cuma bila sepanjang masa berat, memang tak sedap lah. Mungkin kita akan rasa penat, okay, terutama di jalan-jalan bandar. Okay. Tapi bila di apa, di selekoh-selekoh dan apa sebagainya, saya amat hargai kerana kita tahu kawalan kereta tu macam mana. Cuma dia punya respon dia tu saya rasa macam tak berapa natural lah. Tapi saya faham sebab SUV ini bukanlah sebuah SUV yang sporty. Walaupun luaran dia kita boleh nampak macam sebuah SUV yang sporty, tapi dia masih lagi datang dengan enjin 1.5 liter, aspirasi natural, tak ada bantuan turbo. Okay, dan kita tak boleh harapkan dia memecut sama macam enjin 1.5 turbo lah. Jadi itulah apa yang saya rasakan pada SUV GAC
GS3 ini. Jadi untuk pasaran Malaysia, anda sebenarnya dah boleh mendapatkan pilihan dua varian, iaitu varian standard dan juga varian premium yang saya pandu uji ini, dengan harga jualan bermula dari lebih kurang RM88,000 hingga ke RM96,000 harga dia untuk pasaran Malaysia. Jadi sekian dulu daripada saya, Hanif Sungaim, Kereta Road Mai. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.